Halo sahabat, apa kabar? Nah ini bukan melon emas ya Ini namanya melon intanon loh Melon intanon sekarang ini banyak digandrungi oleh para petani Terutama petani Yang terhimpun dalam Kelompok Najafam mereka. Karena ini atas instruksi dari alitipak dulu bahwa harus menanam melon intanon Tentunya dengan beberapa studi ya, studi kasus Bahwa melon intanon ini sekarang uh, Serapan pasarnya Bagus, pertama dari lihat Dari lookingnya ya, dari looknya ini kan keren ya, wah cantik banget, cantik banget nih. Melon nintal ini kuning-kuning dan rasanya manis. Dalamnya ini dibuka, itu langsung tercium aroma melonnya, kuat banget. Jadi, dia melon nintal ini banyak direkomendasikan sebagai uh, pilihan budidaya yang punya kans tinggi untuk menyerap pasar, menjadikan saluran uh, apa menggedor daya tumbuh nilai ekonomi masyarakat wah berlepotan banget ya ngomongnya nggak apa-apa ya ini melon yang warnanya emas seperti ini banyak banyak ragamnya termasuk golden alisa Nah, ini juga melon emas ya melon emas yang warnanya seperti ini kuning kuning uh, kemudian uh, melon intanon kemudian melon melon golden bahkan ada semangka juga semangka golden yang warna kuning sekarang ya ini juga digandrungi nah melon golden atau melon emas ini juga banyak yang uh, variasinya. Ada yang dalamnya putih, ada yang dalamnya merah, ada yang dalamnya agak orange, bahkan ada dalamnya yang uh, agak kemerahan gitu. Cantik banget ya. Nah, ini dari soal rasa juga sudah masuklah ke berbagai karangan. Jadi dia kemanisannya bisa mencapai kemanisan yang maksimal ya. Bahkan setara dengan kemanisan um, pepaya California ya. Wah, luar biasa atau bahkan nangka. Nangka yang matang itu. Wah, bayangkan bagaimana menangka itu manisnya. Nah, ini melon emas. Nah, ini bukan sembarang melon, ini melon intanon. Oke, sahabat, yang penting cuan ya, cuan yuk. Jangan malas ya, ayo kita budidaya.